lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Tidak mau kehilangan kesempatan, ratusan warga Desa Cimaragas, Pangatikan, Garut, Jawa Barat buru-buru masuk ke sebuah empang. Bukan untuk mengikuti lomba, melainkan mereka berebut ikan. Ribuan ikan yang diperbutkan merupakan milik Ila Nurul Pajri, yakni seorang kepala desa terpilih usai memenangkan perhelatan pada Pilkades Cimaragas Senin kemarin. Tidak sedikit, momen keseruan ini membuat warga berdesak-desakan. Bahkan seorang lansia terlihat terjatuh karena tingginya antusias warga demi mendapatkan ikan. Kepala Desa Cimaragas terpilih Ila Nurul Pajri menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan pada perhelatan Pilkades. Sebut Ila, ribuan ikan berbagai jenis sengaja disebar di 3 kolam yang sudah disiapkan sebagai rasa terima kasih kepada warga yang telah memberikan dukungannya. Diketahui sebelumnya, Ila Nurul Pajri memenangkan Pilkades Senin kemarin berhasil menang telak atas lawan-lawannya termasuk calon dari incumbent. Melalui bentuk kegiatan seperti ini, para warga pun sangat berharap pada pemimpin baru mampu mewujudkan perubahan yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Erlan Kanduruan, Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Kebetulan hari ini saya bersama masyarakat itu lagi bersyukur karena hari ini alhamdulillah setelah kemarin ditetapkan dalam pleno saya terpilih menjadi kepala desa Desa Cimaragas periode 2029. Hari ini ngapain aja nih Pak masyarakat? Hari ini kebetulan ini sebagai sebuah bentuk rasa syukur saya bersama masyarakat di sini guyang bareng di balong untuk memeriahkan dalam rangka syukuran Pilkades 2023. Ikan yang disiapkan sebanyak apa sih Pak? Ikan yang disiapkan kurang lebih sesuai dengan kapasitas kolamnya itu sendiri. Ada berapa kolam yang disediakan Pak? Ada 3 kolam kebetulan. Terus jenis ikan apa aja Pak yang disediakan untuk masyarakat? Jenis ikannya ada mas, ada nila, ada juga nilem. Pak, ini masyarakatnya dari mana aja? Terus kemudian apa banyak anak kecil juga ya Pak ya? Ya. Kebetulan ini masyarakat kebanyakan dari Dusun 3, yaitu dari Pinggir Sari dan juga Kalang Sari. Sebagian ada yang dari Dusun 2 dan Dusun 1. Siapa kita?